ini sofa. Sofa, sofanya. Terus ini kan usianya udah hampir setahun, ya udah setahun sih di rumah. Terus kan sering dipakai tidur juga, dibuka ininya. Jadi tuh warnanya tuh udah kayak ini udah kelihatan banget kotornya. Ini kan yang sering ke ini ya, ke dudukin, kena kaki. Nah kalau yang di ujung-ujung sana tuh kan ketutupin bantalnya. Tuh beda banget. Ini kan warnanya putih banget tuh. Bersih-bersih banget. Tapi kalau yang depan tuh kayak udah beladus banget kayak gini. Nah ini mau aku cuci sama deterjen, sikat, terus nanti ngeringinnya pakai Kanebo sama vakum. Kita coba. Ceng. Sofanya udah aku taruh di luar. Ini deterjen yang udah dicairkan. Jadi kita mulai. Nah guys, kelihatan gak sih ini yang udah disikat? Ini belum. Kalau di kamera tuh gak begitu kelihatan ya. Ini sama ini. Kalau misalnya dilihat langsung, itu tuh beda banget. Yang ini sama yang ini. Nah, abis disikat, sedikit-sedikit disikat, langsung di kaneboin. Sikat lagi, kaneboin. Jadi biar ininya tuh gak terlalu basah gitu. Nah, ini yang udah disikat. Ini yang belum. Kelihatan gak sih? Kalau dilihat langsung tuh ini kelihatan banget. Ini enggak ya? Kelihatan kan tuh? Dakian gitu. Kalau yang ini udah enggak terlalu dakian gitu. Tapi ini tuh memang aslinya warnanya enggak putih bersih. Aslinya tuh warnanya kayak gini nih. Kan hampir-hampir lah ini dikit lagi. Tapi kalau ini daki banget tuh. Kita lanjutkan lagi. Ciao. Udah selesai keringetan, ini mau aku jemur dulu, nanti kalau udah agak kering dibawa masuk untuk divakum. Nah ini tuh aku pakai untuk nih, lihat deh, kalau di sofa-sofa kain itu pernah nggak sih kalian ngerasa atau ngelihat ada yang kainnya tuh ngegeruntul-geruntul gitu, kayak bulut-bulut ngegeruntul gitu, suka kita cabut-cabutin. Nah ini aku pakai apa sih ini namanya, cukuran kumis jenggot. Aku pakai itu tuh, lihat deh, pelan-pelan keambil semuanya. Lihat enggak tuh. Jadi sebelum aku vakum, ini udah kering ya, ini udah kering. Sebelum aku vakum, aku ilangin dulu si geruntul-geruntulnya itu, si kain yang geruntul-geruntulnya itu, pakai cukuran kumis. Oke, sofanya udah kering, terus udah dicabut-cabutin juga bulu-bulunya. Sekarang kita vakum. Kan udah lebih bersih.
udah agak lebih terang kan. Yeay, selamat mencoba teman-teman yang di rumahnya sofanya bahannya kayak gini juga. Ini adalah kotoran dari sofanya. Jadi ini tuh ini filter dari vakumnya tadi, vakum cleaner tadi. Dan ini adalah kotoran yang berhasil aku angkat, debu yang berhasil aku angkat dari sofa tadi. Ini debu dari vakumnya. Sekarang insya Allah si sofanya udah lumayan bersih untuk kita bisa pakai lagi. Semoga tips dari kami bermanfaat ya.